kali ini saya akan membuat sop bening yang sederhana nih. Nah, ini bagus juga nih bagi sahabatku yang untuk buka puasa sayurnya yang seperti ini. Nah, seperti apa nih sayur sop bening? Yuk kita ikuti yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Nah, kali ini Abah Soleh akan membuat sop bening ala Abah Soleh. Nah, seperti apa? Yuk kita ikuti yuk, kita tidak berlama-lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Abah Soleh akan membuat sayur sop bening. Nah, bumbunya apa saja? Ada bawang merah sekitar 6 atau 5, bawang putih 6, ya, saya pakai 6. Ada daun bawang 2, dan daun seledri, pakai daun sop secukupnya saja. Dan ada ini buncis, ya, kita pakai 7 atau 6 cukup. Nah, ininya kentang 2, ya. Nah, sementara saya masak ini dulu, air, ya. Nah, bahan-bahan yang keras-keras kita masukkan dulu, ya. Oke, kita akan iris-iris dulu kentangnya. Wortelnya kita iris-iris dulu. Bawang merahnya kita iris-iris dulu. Wah, ini sayur sop bening enak sekali nih. Nggak harus kita sakit dulu makannya bening, ya. Oke. Oke, sudah mendidih airnya, ya, kita masukkan saja semua bumbu, ya, biarkan biar mateng, baru yang lainnya. Oke, ya, garam kita masukkan, kaldu kita masukkan, gula kita masukkan. Ya, merica juga kita masukkan. Oke, kaldu, rasa kaldu sudah dimasukin, garam, gula. Ya, merica juga sudah. Ya, sedikit kelemat nanti daun bawang terakhir. Sama kolnya. Alhamdulillah, sayur sop bening sudah jadi dan siap disantap. Wah, ini bisa 5 atau 4 porsi nih. Nah, bagi sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang mau mencoba, silahkan, mudah kan? Semoga bermanfaat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.